Kata Fahli Hilmi hadir, Pak. Halo tes tes. Iya, Pak. Kedengeran. Nice. Iya, Pak. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Kedengaran, oh. Pak. Oke. Okay. Udah komplit belum? Batu mak baru sedikit. Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Uh, coba nanti dicek ya. Jadi di sini ini yang pertemuan kemarin yang saya kan kemarin saya uh, print screenshot nih. Takutnya ada yang kelewat saya share ya. Coba yang masih kelewat, dicek masing-masing nih namanya. Dari TI ini, yang pertemuan kedua. Kemarin oh, aku... Ya, ya. Eh? Ini pertemuan kemarin, tanggal 8 Maret. Coba yang TI dulu nih. Yang merah ini artinya nggak ada izin. Alfa, yang ini masuk. Coba nama-nama ini kemarin masuk nggak? Jujur aja masuk gitu pak yang mana Fatah Ali Hilmi kemarin masuk pak yang, yang mana? kedua dia ya, yang siapa namanya Fatah Ali Hilmi pak Fatah Fatah oh ini ya, siapa? oke oke siapa lagi terima kasih pak oke nah, ada lagi terima enggak yang Fawzi, merah merah ini nama yang merah Raden Ahmad Fauzi pak Ahmad Fauzi, Fauzi. yang ini ya Ahmad Fauzi Ah, bawah kayak apa? Ahmad, ah Raden ya? ya? Ya, Raden Raden. Oke ini. Kemarin masuk ya? Masuk pak. Oke. Nah, siapa lagi yang merah-merah ini? Hmm. Ya, oke. Coba dibaca masing-masing yang TI dulu. Takut kelewat karena saya screenshot namanya nggak ada, tapi nggak apa-apa kalau masuk langsung saya rubah. Karena ini nanti mempengaruhi juga komposisinya. TI sudah ya, ada perlu direvisi, rekan-rekan, sekarang yang SI. Coba yang merah-merah, dilihat yang namanya merah saya pak Dede Anton Wibowo di, di, kemarin ini. masuk kemarin joinnya agak telat soalnya yang ada penting masuk listrik. Iya, pak. oke nah, ya. ya karena saya potong nggak ada siapa lagi khusus yang merah untuk memperbaiki absen itu pak Mas Daifri. kemarin izin nama saya pak yang, yang mana di Marcel day free. Halo. Ya, Dayfree, Pak. D day, D D Dayfree day, day ya. Dayfree ya. Begini okay, ya. Kemarin nitip absen katanya lagi kerja cuma okay. Oke. Dayfree. Hmm. Ada lagi yang lainnya? Yang SE, yang SE. Oke, sekarang yang informasi, informatika ya. Dicek namanya yang merah-merah, artinya kemarin tidak masuk atau absen atau kelewat ya. Jurusan informatika. Pak, yang Muhammad Isnu Ramadan, Pak. Ini. Iya. Oke. Ya, ada lagi? Ini pengamalan Pancasila nih. Sila pertama. <laughs> ada lagi. Yang cek yang merah-merah yang kemarin nih absennya yang belum saya absen, tapi mungkin ketinggalan. Belum saya screenshot. Nah. Oke. Oke, ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejarah. Salam sejarah bagi kita semua. Semoga hari ini kita semua selalu sehat ya. Dan sinyalnya lancar kan begitu. Sebelum mulai marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar diberi kemudahan ya. Oke, berdoa mulai. Baik, rekan-rekan, ya, hari ini kita menginjak ke pertemuan ketiga. Ya. Jadi pertemuan kedua, kemarin kita eh, mempelajari, yaitu terkait Memahami fungsi dan kedudukan Pancasila, kemarin ada empat pokok bahasan. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, dan Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Pancasila sebagai azas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di mana kita kemarin sudah mempelajari arti dari filsafat, arti dari ideologi, ya, yang mana ideologi itu adalah gagasan, konsep, ya, pengertian dasar, ya, cita-cita, yang logos itu artinya ilmu. Jadi idea berasal dari kata Yunani, ya, eidos yang artinya bentuk, ya, yang di samping itu ada kata yaitu idein yang artinya juga bentuk, artinya melihat. Maka cara harfiah ideologi berarti ilmu pengetahuan yang ide-ide, kan seperti itu. Kemudian kita juga mempelajari kemarin terkait filsafat. Ya. mohon maaf, saya matikan dulu HP-nya. Oke. Kemudian implementasi ya, kalau kita perhatikan dari implementasi ya, Uh, implementasi terkait pengamalan Pancasila mulai sila pertama. Kalau kita perhatikan sila pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Implementasinya apa setiap hari? Jadi diharapkan nanti rekan-rekan setelah ya mempelajari Pancasila ya bisa menularkan ke adik-adiknya, ke tetangganya, ke saudaranya, ke pribadi-pribadi ya. Ya. Yang pertama adalah percaya serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama serta kepercayaan masing-masing. Itu implementasi dari penerapan Pancasila. Kemudian hormat menghormati ya sama antar pemeluk agama dan para penganut kepercayaan walaupun berbeda-beda ya agamanya berbeda keyakinannya berbeda dan seterusnya, tetapi kita tetap uh, bersama-sama, ya bersama-sama saling menghormati, saling bekerja sama dan seterusnya. Kemudian uh, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah, ya sesuai agama serta kepercayaan masing-masing. Jadi kalau ada cerita-cerita, ada berita-berita sekarang kan. Zamannya, rekan-rekan mempelajari IT di situ banyak, ya, yang sekarang sekali klik aja di media, maka ada berita-berita yang uh, kurang bagus, kurang menyenangkan. Kita sebagai orang IT uh, harus di, harus bisa memberi sore ladang, makanya ada undang-undang ITE, uh, dan seterusnya. Nah, pengamalan Pancasila yang mulai sila pertama sampai sila kelima itu uh, sudah digambarkan di sana. Tadi, kalau sila pertama, saling menghormati. Yang pertama adalah kita percaya dengan adanya Tuhan. Itu dari zaman dulu nih, mulai dari Bapak Tanah Jawa ya. Jadi itu dulu bahwa kenapa Pancasila itu uh, diberikan bukunya setebal ini? Ini ada nih. Ini adalah tanda-tanda bahwa munculnya ketuhanan yang Maha Esa. Dulu ada namanya Tugu, ada namanya Batu yang di Palembang ya, yang ada di Bengkulu, ada di Jawa dan seterusnya itu dia percaya dengan adanya uh, Tuhannya mas dari masing-masing. Kemudian tidak boleh saling memaksakan, ya. Jadi tidak boleh memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap orang lain. Itu implementasi salah satunya. Kemudian mempunyai sikap toleransi antar umat beragama. Kemudian juga uh, tidak uh, bersikap rasis dan gitu ya terhadap pemeluk agama yang berbeda kepercayaannya, nah, kemudian juga uh, menyayangi uh, seperti yang ciptaan Allah ya ada binatang ada tumbuh-tumbuhan kemudian uh, menjaga lingkungan dan seterusnya itu salah satu kita ini uh, menerapan ya menerapkan atau di sini meng mengaktualisasikan dari sila pertama. Nah, nanti kita akan menginjak ke pertemuan uh, ketiga dimana pertemuan ketiga tersebut nanti akan mempelajari sila-sila ya sila-sila Pancasila yaitu adalah Pancasila sebagai eh udah saya kirim belum ya itunya ya bahannya ya saya lupa saya, saya kirim dulu di itu ya di di apa namanya uh, telegram ya Mohon maaf, saya tadi beberapa kali ngajar. Oke, 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 oke. Tapi di e-learning udah ada ya? Belum, uh. Pak. Oke, oke, saya kirim, saya kirim. Lupa saya. Mohon maaf. Ya, nggak apa-apa, Pak. Oke, udah, udah. Di Telegram udah masuk. Oke, bahan dah saya kirim di telegram silakan nah, tetapi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu yaitu eh, terkait penerapannya ya, jadi ini contoh-contoh kecil penerapan aktualisasi dari eh, pengamalan Pancasila ya mulai dari sila pertama sila kedua sila ketiga dan sampai sila kelima jadi penerapan untuk sila kemanusiaan yang adil dan beradab ya, situ senantiasa eh, menjaga adab, kesopanan, ya, kemudian kebaikan, budi pekerti kita di dalam berbagai kondisi antar sesama. Kita mengadakan beberapa gerakan, kemudian eh, mengakui persamaan hak dan kewajiban kedudukan sesama orang, ya. Jadi di mata hukum bahwa setiap manusia itu sama di Begitu juga agama, sosial dan lainnya. Kita saling mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar masyarakat. Juga kita saling menjalin pertemanan. Nah, contohnya ini ada satu grup ya, ada uh, kurang lebih 60 orang jalin pertemanan pada dengan siapa saja tanpa membedakan ras, suku, agama dan lainnya. Kemudian kita berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Itu salah satu Contoh, ya, salah satu contoh penerapan sila-sila, Pancasila khususnya sila kedua, kemudian tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain, kemudian saling mencintai, menghargai, menghormati, dan seterusnya. Kemudian, kalau sila ketiga, ya, sila ketiga itu bangga menggunakan bahasa ibu Pertiwi, bahasa Indonesia, sebagai bahasa persatuan di mana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita juga melestarikan budaya Indonesia, ya adat istiadat dan seterusnya. Jadi kalau banyak berita-berita di media sosial mengenai budaya yang hampir terkikis, ya itu harus dibedakan antara budaya dengan agama. Tidak boleh dicampur adukan karena Pancasila sudah mengatur sedemikian rupa. Kita harus bersatu, ya. saling bekerjasama, menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, -nilai bergotong royong, dan seterusnya. Kemudian memajukan sosialisasi, kesatuan bangsa, berbineka tunggal ika, NKRI, harga mati, dan seterusnya. Nah, itu kira-kira implementasi. Nah, kemudian kalau kita perhatikan implementasi yang Sila keempat, sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh Ingimad kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan adanya kepala banteng ini melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. Jadi penerapannya kita kedepankan musyawarah terlebih dahulu. Ya. Nah, kita musyawarah terlebih dahulu segala sesuatunya baik itu di tingkatan nasional atau tingkatan pemerintah dalam mengambil keputusan, ya rapat-rapat dan seterusnya. Mengedepankan toleransi, keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dan musyawarah. Ya, kita mendengar dan melihatnya ada debatable di TV, televida mencerminkan sikap ini para pejabat kita para anggota dewan dan seterusnya kalau di TV pejabat saling ingin benar sendiri sebetulnya kita mendengarkan dulu pendapat orang lain ya kemudian kita musyawarah kalau pendapat ini ini dicari solusinya nanti harapan kami ya harapan kita semua setelah mendapat pelajaran Pancasila rekan-rekan jadi pejabat dan seterusnya itu kita mendengar dulu setelah mendengar kita telah ah Nah, pendapat kita kita juga bisa mengutarakan pendapat ya dalam mencerminkan dalam membela kebenaran, keadilan dan seterusnya baru kita berpendapat. Baru dicari yang titik tengahnya seperti apa. Kemudian kalau contoh untuk sila kelima juga mengendapkan sikap adil antar sesama manusia. Melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain dan untuk kesejahteraan seluruh rakyat kalau rekan-rekan nanti jadi anggota ya parlemen, jadi menteri, jadi PNS, jadi dan seterusnya. Nah, itu kita harus mengedepankan hal-hal yang kira-kira untuk mensejahterakan rakyat dan seperti itu. Jadi pengusaha juga seperti itu mensejahterakan anak buah dan seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan bahwa Pancasila itu sedemikian rupa ya, sedemikian rupa indahnya sehingga sehingga kalau apa kita implementasikan benar-benar itu enak gitu jadi pancasila memang sudah diciptakan waktu menjadi dasar negara oleh founding father kita itu sudah mengatur seluruhnya nggak ada yang bertentangan dengan eh, zaman ya dengan saat ini yang milenial itu nggak ada yang bertentangan ya, itu yang bertentangan yang eh, apa ya yang kurang memahami tentang pancasila itu sendiri jadi, nggak usah dicari-cari. Wah, ini harus kembali ke Pancasila. Enggak, memang kita sudah Pancasila semua, bangsa sejak SD, SMP, dan SMA. Nah, kita sudah Pancasila. Nyatanya bisa rukun di dalam kelas, bisa rukun di pekerjaan, bisa rukun antar uh, suku dan seterusnya. Oke, kira-kira itu. Kemudian uh, kita lanjut ya. Oke. Yang pertama eh, memahami, memahami Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pasti bosen Pak filsafat mulu kan gitu. Ya kita udah perguruan tinggi, ya udah mahasiswa S1, bukan seperti SMA lagi. Jadi kita bicara mengenai uh, filsafatnya Pancasila seperti apa. Dan kemarin saya sampaikan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa, nah, selain itu juga ada uh, sistem, ya, sistem nah, kekuasaan, ya, dibagi menjadi tiga, yang nama Charles Louis de Skoda Baron de la Brindée at de Montesquieu, itu bahwa kekuasaan ada dibagi menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, ini kita amalkan, sekarang kita lihat dari filsafatnya. Jadi, Pancasila sebagai uh, filsafat di sini. Terdiri atas lima sila, pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud dengan sistem adalah suatu kesatuan. Sistem adalah satu kesatuan, pasti sering juga kalau ilmu komputernya satu kesatuan. Bagian-bagian ya. yang saling berhubungan, saling bekerja sama, satu ya, untuk satu tujuan tertentu. Dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh, yaitu sistem lainnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: jadi suatu kesatuan bagian, suatu kesatuan bagian itu sistem. Nah, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri, saling berhubungan, saling ketergantungan, jadi ketergantungan. Kesemuanya dimasukkan untuk mencapai suatu tujuan bersama tujuan sistem, ya. Kemudian terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Jadi pancasila itu, ya, pancasila itu eh, terdiri atas bagian-bagian, yaitu sila-sila pancasila. Setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu azas sendiri. Ya, jadi bagian-bagian sila-sila Pancasila, setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu azas sendiri. Jadi fungsi sendiri-sendiri ini tujuan tertentu yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Tuh. Intinya seperti itu. Ya, jadi kalau kita perhatikan dari hal tersebut, jadi adalah suatu masyarakat yang adil dan makmur, ya berdasarkan pancasila. Itu dari ya, dari sila-sila pancasila tersebut, bagian mulai sila pertama sampai sila kelima. Isi sila-sila pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan dasar filsafat. Negara Indonesia yang terdiri atas lima sila yang masing-masing merupakan azas peradaban. Jadi yang masing-masing itu merupakan azas peradaban. Jadi namun demikian sila-sila pancasila itu merupakan atau suatu kesatuan, ya dari sila-sila. Setiap sila merupakan suatu unsur atau bagian yang mutlak. setiap sila merupakan ya bagian yang mutlak, unsur bagian yang mutlak. Dari kesatuan seluruh Pancasila. Maka dasar filsafat negara Pancasila adalah merupakan suatu kesatuan ya bersifat majemuk. Ya kemudian bersifat tunggal, bersifat jamak. Tunggal artinya satu, ya. Kalau bersifat majemuk, tunggal itu artinya jamak, ya kan? Seperti itu. Konsekuensinya apa? Setiap sila tidak dapat terdiri, berdiri sendiri, terpisah dari sila lainnya. Jadi antara sila pertama ada hubungannya dengan sila kedua, Sila kedua ada hubungannya dengan sila ketiga, dan seterusnya sampai sila keempat. Nah, Kira-kira seperti itu, jadi kenyataan-kenyataan Pancasila demikian itu disebut kenyataan objektif, bahwa kenyataan itu ada pada Pancasila yang terdapat dari suatu hal yang lain, terlepas dari pengetahuan orang. Jadi kenyataan objektif yang ada terletak pada Pancasila sehingga Pancasila sebagai suatu sistem ya suatu sistem filsafat atau khas atau berbeda dengan sistem-sistem sistem filsafat lainnya. Kalau sistem filsafat lainnya adalah tidak ketergantungan, tapi kalau sistem filsafat Pancasila, sila pertama berhubungan dengan sila kedua. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kesatuan sila-sila Pancasila. Susunan Pancasila yang bersifat hirarkis dan berbentuk piramidal, susunan Pancasila adalah hirarkis dan mempunyai bentuk piramidal. Artinya apa? Jadi susunan Pancasila Oke, Mohon maaf, ada telepon saya angkat dulu ya. Sebentar, saya matiin dulu lah. Jadi pengertian ya kalau uh, pengertian dari matematika piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis dari pancasila dalam urutan luas ya urutan luas kuantitasnya dan juga dalam hal sifat-sifatnya kualitasnya kalau dilihat dari intinya urutan-urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasan dan sifatnya yang merupakan kekhususan dari sila-sila yang uh, di atasnya bukan dimukanya ya di atasnya ya sarang teks ya. jika urutan-urutan lima sila dianggap mempunyai maksud demikian maka di antara lima sila ada hubungannya yang mengikatnya satu ya mohon maaf ini jadi sate ya kalau sate lapar nanti ya ini saya rubah dulu. Ya. Oke. Okay. Jadi di sini di antara lima, lima, lima sila ada hubungannya yang mengikat yang satu kepada yang lainnya. Sehingga Pancasila merupakan suatu kesatuan keseluruhan yang bulat. Ya. Andai kata urutunan itu dipandang sebagai tidak mutlak. Ya. Di antara satu sila dengan sila lainnya tidak ada sangkut pautnya maka Pancasila itu menjadi terpecah-pecah. Oleh karena itu tidak dapat dipergunakan sebagai suatu azas kerohanian bagi negara. Jadi kalau seandainya sila pertama ya tidak ada kaitannya dengan sila kedua, sila kedua tidak ada kaitannya dengan sila ketiga, maka di sini ya Pancasila menjadi pecah. Maka disebut sila satu ya mempunyai kaitan dengan sila kedua dan selanjutnya. Nah kira-kira seperti itu ya. Jadi di antara satu sila dengan lainnya itu tidak seandainya tidak ada sangkut pautnya, ya, maka menjadi pecah-pecah. Makanya di atas menjadi filsafatnya adalah satu kesatuan pancasila seperti itu. Jadi dalam susunan hierarkis, hieras, hiera, hierarkis itu, itu dari atas ke bawah nih tersusun begini kayak piramid ya, kayak piramid hierarkis. Pancasila itu hierarkisnya piramid. Yang tertinggi adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Ada pertanyaan, kenapa ketuhanan Yang Maha Esa ditempatkan di sila pertama? Iya, bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah SWT. Maka dia percaya ada ada penciptanya, ada Tuhannya, dan seterusnya. Itu menjadi hierarki urutan pertama. Nah, subjeknya di bawahnya adalah sebagai manusia. Nah, manusia itu harus hidup bersatu sebagai makhluk sosial dan seterusnya. Nah, itu. Itu yang disebut filsafat Filsafat jadi satu kesatuan. Hierarkinya seperti itu. Ya, jadi dalam susunan hierarki dan piramidal, maka ketuhanan yang maha esa sila pertama menjadi basis kemanusiaan. Ya, ini yang ini filsafatnya seperti ini nih kalau filsafatnya jadi ketuhanan yang maha esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, ya kerakyatan dan keadilan sosial. Nah, sebaliknya ketuhanan yang maha esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan yang membangun, memelihara dan mengembangkan persatuan Indonesia yang ya kerakyatan dan berkeadilan sosial. Demikian selanjutnya sehingga tiap-tiap sila di dalam mengandung sila-sila lainnya, ya dengan demikian dimungkinkan penyesuaian dengan keperluan dan kepentingan keadaan, De, penyesuaian dan keperluan keadaan, ya, tempat waktu artinya apa sesuai dengan keperluan dan kepentingan keadaan te tempat dan waktunya dalam pembicaraan kita, ya berpokok pangkal atau memusatkan diri dalam hubungan hierarkis piramidal. Nah kira-kira seperti itu ya. Nah kemudian rumusan rumusan dari uh, pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Ini uh, kelihatannya sederhana tapi ini yang menjadi uh, penghubung ya. Jadi sila pertama ketuhanan yang maha esa adalah meliputi ya dan menjiwai kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan pemusyawaratan perwakilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya jadi dari sila ketuhanan yang maha esa itu menjiwai meliputi menjiwai kemanusiaan jadi menjiwai di bawahnya sila kedua ketiga dan seterusnya Sedangkan sila kemanusiaan yang adil dan berapat meliputi dan menjiwai sila ketuhanan yang Maha Esa, ya. adalah menjiwai sila-sila persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusuhan perorangan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, yang artinya apa? Bahwa manusia itu kita harus menjiwai percaya adanya Tuhan, kemudian kita. Uh, menjiwai persatuan yang tadi saya sampaikan bahwa implementasi dari sila kemanusiaan dan implementasi sila persatuan Indonesia dan implementasi atau di situ apa namanya itu penerapan ya implementasi itu penerapan kira-kira seperti itu. Nah sila persatuan Indonesia meliputi dan menjiwai ketuhanan yang maha esa kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh mat kebijaksanaan dan uh, permusyawatan perwakilan sosial bagi seluruh ini. dan seterusnya sila kerakyatan yang dipimpin oleh mat kebijaksanaan dan permusyawatan perwakilan diliputi dan dijiwai oleh sila-sila ketuhanan yang maha esa oleh kemanusiaan dan uh, yang adil dan beradab persatuan indonesia yang meliputi dan menjiwai sila keadilan sosial bagi Indonesia. Ini filsafatnya ya. Nah, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia meliputi dan menjiwai oleh sila-sila ketuhanan yang maha esa. Kemudian persatuan Indonesia kerakyat yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, secara ontologi ya Pancasila sebagai sistem filsafat nih ya secara ontologi kesatuan sila-sila Pancasila sebagai sistem bersifat hierarkis dan berbentuk piramid adalah sebagai berikut bahwa hakikat adanya Tuhan adalah ada karena dirinya sendiri. Jadi Allah Tuhan itu ada karena dirinya sendiri. Ya. Tuhan sebagai kausa prima. Oleh karena itu segala sesuatu yang ada termasuk manusia ada karena diciptakan oleh Tuhan atau manusia ada sebagai akibat adanya Tuhan nah, Tuhan itu ada ya itu implementasi atau arti dari ontologi filsafatnya sila pertama Adapun manusia adalah sebagai subjek pendukung pokok negara jadi kalau nggak ada manusia negara ini nggak ada kan seperti itu karena negara adalah lembaga kemanusiaan ya negara itu lembaga kemanusiaan negara adalah sebagai persekutuan hidup bersama yang anggotanya adalah manusia itu filsafatnya sila kedua maka negara adalah sebagai akibat adanya manusia yang bersatu itu sila ketiga sehingga terbentuknya persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat maka rakyat pada hakikatnya merupakan unsur negara Ya di samping wilayah dan pemerintah, rakyat adalah sebagai totalitas individu-individu dalam negara yang bersatu. Ya, ya itu unsur dari uh, sila keempat. Ya, dari sila keempat, keadilan pada hakikatnya merupakan tujuan. Ya, merupakan tujuan. Ini ya, di sana. Ya. Keadilan pada hakikatnya merupakan tujuan suatu keadilan dalam hidup bersama, atau dengan kata lain, keadilan sosial. Ini implementasi atau filsafatnya dari sila kelima. Jadi pada hakikatnya sebagai tujuan dari lembaga hidup bersama yang disebut negara, ini di bukunya Noto Negoro. Ini orangnya, ini Noto Negoro. Jadi cipta ciptaannya ditulis pada 19. 84 jadi banyak membacanya gitu jadi di buku-buku pancasila itu banyak tapi khusus itts beli aja satu buku bukunya buku filsafat pancasila nah, bukunya kayak begini nih bukunya seperti ini nanti beli aja ya yang fotonya ada di udah pernah saya sampaikan Nah, rumusan hubungan ya, sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengaktualisasi. Ya, mengaktualisasi dan mengaktualisasi. Ya, jadi sila-sila, ya, sila-sila sebagai kesatuan dapat dirumuskan dalam hubungan saling mengisi. Ya, mengaktualisasi. Ini salah ngetik, saya mohon maaf katanya kadang nggak kelihatan ya dalam rangka hubungan hierarkis piramida yang di atas tadi. Jadi tiap-tiap sila seperti telah disebutkan di atas mendukung empat sila lainnya dikualifikasi oleh empat sila lainnya untuk ya kelengkapan dari hubungan satuan kesatuan dari sila pancasila dengan rumusan hirarki sebagai berikut. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab. Ya. Yang mempersatukan Indonesia. Yang memperkerakyatan, kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dan permusatan problem yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang kalau dibaca nggak begitu enak, tapi coba di pelan-pelan dimaknai. Ya, ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil, ya, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan. Jadi sudah mempersatukan, ya. Jadi eh, mempersatukan bangsa Indonesia itu ya dengan adanya campur tangan Tuhan dan seterusnya. Itu juga di sila kedua, Manusia yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi, kemanusiaan manusia yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya mempunyai Tuhan ya, Tuhan Maha Esa, hanya satu ya. Kemudian yang mempersatukan Indonesia yang tak saya betulin dulu lah daripada diprotes nanti saya. yang berkerakyatan yang dipimpin oleh mat kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ada kata-kata yang artinya harapan kedepannya bahwa keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu cita-cita bangsa Indonesia harus adil sebagai pejabat, penyelenggara negara, penguasa, pimpinan dan seterusnya itu harus adil. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia ini ya adalah mempersatukan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu juga sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan adalah kerakyatan yang berketuhanan yang maha Matanya nggak kelihatan. Kemudian berkemanusiaan yang adil dan berapat. jadi kalau kita belajar filsafat, kita cerna, nanti ketahuan nanti sambil nyantai minum kopi apa sih maksudnya dari pelajaran Pancasila yang diberikan oleh Pak Sugeni kok ada kata-kata kerakyatan yang berketuhanan yang maha artinya di sila keempat itu diharapkan kerakyatan yang dipimpin oleh mat jadi perwakilan para rakyat ya perwakilan oleh rakyat perwakilan para rakyat itu itu dia harus mempunyai kerakyatan yang berketuhanan yang maha Mempunyai sifat ya cinta kerakyatan, ya, cinta musyawarah. Tapi ya dia mempunyai keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sebagai manusia yang adil dan beradab, dia harus mempunyai jiwa memimpin, harus jiwa Indonesia ya yang adil punya sifat adil dalam implementasi yang adil, beradab. Ya. Beradab ini agak susah. Menjadi ya. manusia beradab ini susah. Beradab itu menghormati sopan santun, tingkah laku kita, dan seterusnya ya. yang mempersatukan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, terjemahannya luar biasa di sini dari filsafat ini, ya. Jadi, dari hikmat kebijaksanaan, jadi orang membuat kebijaksanaan, ya. Orang-orang yang dipilih oleh rakyat itu, kalau memperjuangkan rakyat, ya, harus melihat di atasnya ada Tuhan maka kerakyatan yang berketuhanan yang esa. begitu juga juga memilih pas memilih juga ingat dengan satu coblosan itu ingat disaksikan oleh Tuhan jadi ya kalau di Italia atau Yunani sana bahasa Yunani itu suara rakyat ya suara Tuhan sebetulnya bukan nggak seperti itu itu kan istilah ya nah, tidak menjadi patokan tidak menjadi tetapi di sini saksikan kita nyoblos ya kita milih ya Supaya perwakilan kita, ya, perwakilan kita itu benar-benar, uh, ya, benar-benar dari hati gitu, loh ya, tidak asal, ya, tidak asal diberikan, uh, apa ya, disogok, ya, berikan angpo kan, NPWP, nomor biro, wani Piro. tetapi benar-benar Anda milih itu yakin, ya, yakin, insya Allah bisa memimpin, dan seterusnya berkemanusiaan yang adil dan beradab yakin nanti yang dipilih itu ya dia bisa bermusyawarah bisa memberikan kebijakan-kebijakan kepada rakyat ya yang adil yang beradab yang mempunyai jadi pemimpin yang sopan yang santun pidato yang sopan berkomentar yang sopan dan seterusnya kemudian yang dapat mempersatukan Indonesia jadi yang kita pilih setiap manusia kita sendiri bisa mempersatukan jangan memperkeruh itu yang berkeadilan sosial bagi Ini rakyat baru miskin, minyak goreng hilang, dan seterusnya. Ini para pejabat kemana. Lah itu ini dari ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Punya kebijakan-kebijakan, dan seterusnya. Intinya seperti itu. Nah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adalah keadilan yang berketurunan yang esa. Dari kalau menentukan keadilan di sini, kita yakin, ya kita yakin bahwa saya akan adil, saya punya Tuhan, saya yakin ya. Saya yakin yaitu Tuhan itu selalu memberikan ke apa ya, perbaikan ya. Jadi harus menjalankan hal-hal yang baik, meninggalkan hal-hal yang buruk. Apa yang dilakukan itu yakin. Yakin di situ berdasarkan keyakinan bahwa Tuhan ada yang menyaksikan. Yakin itu adil ya. Maka ya, maka Jabat, jadi pejabat, jadi menjadi jaksa dan seterusnya. Jangan melihat hukum, hukum itu adalah kita, ya, tan DPR disepakati undang-undang dan seterusnya. Tapi pas memeluk yakin makanya ada penyelidikan dari polisi, ada alat bukti dan seterusnya dan seterusnya supaya sejahtera jadi adil kan gitu ya. Jadi keadilan yang berketuhanan yang maha esa. Jadi membuat kebijakan, membuat suatu keputusan dan seterusnya. Lah itu harus benar-benar di belakang di hati, di Tuhan. Berkemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kelima ini adalah berkemanusiaan. Ini ada hubungannya ini ya, berkemanusiaan yang adil dan beradab yang tadi saya sampaikan. Yang berkerakyatan yang dipimpin oleh mat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Jadi saling berkaitan itulah yang disebut adalah sistem ya, sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Hakikatnya bukan hanya merupakan kesatuan yang bersifat formalogis. Bukan hanya bersifat formalogis. Namun meliputi kesatuan ontologi, epistemologis, serta dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila. Jadi sebagai dijelaskan bahwa kesatuan Pancasila sebagai bersifat hierarkis dan mempunyai bentuk piramidal, yaitu bentuknya lancipnya ke atas ke bawah, yang paling atas adalah sila pertama ketuhanan, digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis sila-sila dalam Pancasila dalam urutan yang luas. Ya. Dalam pengertian hubungan kesatuan sila Pancasila ini dalam arti formal logis. Jadi selain kesatuan Pancasila sebagai rasdi dalam kuantitas juga dalam hal ini ya sifatnya yaitu menyangkut ya menyangkut dari cita-cita dan hakikat Pancasila itu sendiri. Yang hal dasar ontologis serta epistemologis serta dasar aksiologis Pancasila. Jadi secara filosofis ya secara filosofis Pancasila ya sebagai satu kesatuan sistem ya. Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis, jadi epistemologis dan dasar aksiologis serta berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya. Misalnya materialisme, liberalisme, pragmatisme, komunisme, idealisme dan lain-lain paham filsafat di dunia ini jadi pancasila itu luar biasa bagusnya kan pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat tidak hanya kesatuan yang menyangkut sila-silanya saja melainkan juga meliputi hakikat dasar dari sila-sila pancasila secara filosofis yang merupakan ontologis sila-sila pancasila jadi pancasila terdiri atas lima sila. Setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri. Atas lima sila setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki suatu kesatuan dasar ontologis. Kira-kira seperti itu. Itu di dalam bukunya Noto Negoro ya, bukunya Noto Negoro. Ya, manusia sebagai pendukungnya. Manusia itu sebagai pendukung pokok sila-sila, Pancasila secara ontologis. Jadi uh, manusia memiliki hal-hal yang mutlak yaitu terdiri dari susunan kodrat, ya. ada raga, ada jiwa, ada jasmani, ada rohani. Ya. Sifat kodrat manusia itu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Baik. Uh, sebagai makhluk itu dan makhluk sosial serta kedudukan kodrat manusia itu ya sebagai makhluk individu sosial yaitu makhluk pribadi yang berdiri sendiri sebagai makhluk Tuhan yang maha esa ya. oleh karena itu kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi terdiri ada sebagai makhluk Tuhan Inilah makanya secara hierarkis sila pertama ketuhanan yang maha esa mendasari dan menjiwai keempat sila-sila Pancasila. Jadi itu filsafatnya seperti itu. Jadi ya hierarkisnya ketuhanan yang maha esa mendasari dasar pertama kali menjiwai dari keempat sila tersebut. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan ya dasar ontologisnya Pancasila pada hakikatnya adalah manusia memiliki hakikat mutlak pluralis Ya. Oleh karena itu, kekerdasan ini juga disebut sebagai dasar antropologis. Subyek pendukung pokok sila Pancasila adalah manusia. Ya. Yang tadi saya jelaskan sebagai berikut berkedaulatan Tuhan Yang Esa yang berkenan kemanusiaan yang adil dan beradab yang mempersatukan ya, atau mempersatuan yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta yang berkeadilan sosial. Jadi pada hakikatnya adalah seluruhnya itu manusia. Demikian juga jikalau kita pahami dari segi filsafat negara bahwa Pancasila adalah dasar filsafat negara. Adapun pendukung pokok negara adalah rakyat dan unsur rakyat adalah manusia itu sendiri sehingga tepatlah jika lao dalam filsafat Pancasila bahwa dasar antropologi adalah sila-sila Pancasila adalah manusia. kira-kira nah, seperti itu. Nah, sebagai contoh ya, sebagai contoh kalau kita perhatikan tadi. Jadi eh, eh, tadi sudah saya jelaskan sila ketuhanan yang Maha Esa kemanusiaan meliputi seluruh hidup manusia. Jadi dasar adalah sila-sila yang lainnya kemudian kalau kita perhatikan juga sila kerakyatan yang dipimpin ya ini rakyat ya kerakyatan sesuaian dengan hakikat rakyat manusia kelima keadilan sosial ya hakikatnya sesuai dengan hakikat adil berbeda dengan sila lainnya maka sila kelima ini dasar dengan jiwa oleh sila keempat sila lainnya ketuhanan yang manusia persatuan kerakyatan dan seterusnya Nah, hakikat sila-sila Pancasila sebagai dijelaskan di muka atau di atas ya. Jadi, sila-sila Pancasila terdiri atas rangkaian kata-kata dan setiap sila terdapat kata yang merupakan subjek yang secara berturut-turut adalah sebagai berikut. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Ini kata dasar. Setiap kata tersebut merupakan suatu kata yaitu polimorfek, ya polimorfemik. Kata dasar plus afik, yaitu ada tambahan afiknya ke dan an dan per an. Tuhan itu kata dasarnya ada tambah ke dan an, akhiran an, maka ketuhanan. Manusia pada dasarnya ada ada tambahan ya, di sini ke dan an menjadi kemanusiaan. Satu ya, ada tambahan awalan per dan akhiran an persatuan kata dasar rakyat ada awalan ke ada akhiran an kerakyatan kira-kira nah, seperti itu adil keadilan Dan tambahnya seperti itu nah ini kata dasar Tuhan manusia satu rakyat adil jadi ada ketuhanan kemanusiaan ya. ada persatuan kerakyatan hmm dan keadilan. Jadi ya sila-sila pancasila tersebut secara berturut-turut mempunyai kata dasar Tuhan, ya, kata dasar manusia, kata dasar satu, kata dasar rakyat, dan kata dasar adil. Nah, yang masing-masing merupakan suatu landasan dari setiap sila. Adapun secara morfologis Afrika dan peran menyatakan makna yang abstrak, ya, makna yang abstrak atau hal, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, dengan manusia, dengan satu, dengan rakyat, dan dengan adil yang berhubungan seperti itu. Dalam fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, maka sangat perlu untuk diketahui tentang hubungan antara negara Indonesia. Dengan landasan dari sila-sila Pancasila, yaitu Tuhan, manusia, satu rakyat, dan adil, hubungan tersebut merupakan suatu hubungan kesesuaian. Maka, arti inti setiap sila dari Pancasila adalah ketuhanan, sifat-sifat keadaan negara yang sesuai dengan hakikat Tuhan, yaitu kesesuaian dalam arti sebab akibat. Merupakan suatu nilai agama, itu kalau dari bahasa di sini, ketuhanan. Ya, sekali lagi, nah ini arti dari Tuhan. Ketuhanan sifat-sifat keadaan negara yang sesuai dengan hakikat Tuhan, yaitu kesesuaian dalam arti sebab dan akibat merupakan suatu nilai-nilai agama. Nah, kemanusiaan di situ adalah sifat-sifat keadaan negara sesuai dengan hakikat manusia. Kemudian kalau kita perhatikan persatuan yang dari kata satu, sifat-sifat dan keadaan negara yang sesuai dengan hakikat satu. Yang berarti memuat jadi satu rakyat daerah keadaan negara Indonesia sehingga terwujud suatu kesatuan itu filsafatnya ya kemudian rakyat rakyatan sifat sifat dan keadaan negara yang sesuai dengan hakikat rakyat nah, keadilan dari kata dasar adil sifat sifat dan keadaan negara yang sesuai dengan keadilan nah, khusus bagi sila persatuan indonesia ini mengandung bersifat dinamis berkaitan dengan proses dan upaya menyatukan ya upaya menyatukan dan terjadinya persatuan. Jadi yang terpenting adalah hasil yang berupa persatuan. Sehingga istilah persatuan Indonesia intinya berupa sifat-sifat keadaan yang sesuai dengan hakikat satu. Nah, jadi panjang sekali masih. Ini kalau kita terjemahkan Tuhan manusia satu rakyat ini filsafatnya banyak. Ada landasan sila Pancasila mempunyai sifat abstrak, umum, universal. Jadi Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia adalah landasan sila-silanya merupakan inti Pancasila. Ya, maka hubungannya sebagai akibat ya sebagai akibat karena hubungan bersifat sebab akibat maka hubungan kesesuaian antara negara dengan landasan sila sila pancasila nah kemudian pengertian kesesuaian ya, pancasila ya, kesesuaian sifat sifat dan keadaan negara dengan landasan sila sila pancasila nah kalau kita perhatikan ya dari situ dalam fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia maka sangat perlu untuk diketahui tentang hubungan antara negara Indonesia dengan landasan dari sila-sila Pancasila yaitu Tuhan manusia satu rakyat dan adil. Apa itu ketuhanan? Ya, tadi saya jelaskan ya, sifat-sifatnya dan seterusnya. Nah, sifat-sifat ya Sifat-sifat luar atau e, di situ adalah sifat-sifat luar, yaitu hal yang baru. Ya. Kalau tadi ini ya, yang ini ketuhanan. Kemudian e, yang ditambahkan pada sesuatu sehingga merupakan ciri baru, atau sesuatu yang e, dimiliki ciri ya, yang kualitasnya baru, misalnya sebuah meja nah ini. Ini contohnya sebuah meja yang kemudian dicat coklat, ditambahkan warna coklat sehingga warna coklat merupakan ciri baru meja disebut meja coklat. Intinya ya meja doang. Ada tambahan warna coklat. Ini contoh ya, contoh ciri luar. Nah, ada ciri batin ya, gulungan sifat yang datang dari luar mempengaruhi sifat yang menjadi bawaan. Ya, misalnya kayu jati ya itu memiliki sifat yang kuat. Keras, namun juga dapat mempengaruhi basah keringnya. Sifat basah atau kering inilah yang disebut sifat batik. Nah, kalau manusia juga itu ada pengaruh-pengaruh dari luar dan seterusnya. Ada yang bersifat berupa wujud. ada sifat yang berupa potensi ya, atau daya ada kemudian ada sifat lahir ya. kalau sifat lahir ini sejumlah pengaruh yang datang dari luar uh, Seperti ilmu-ilmu komputer itu kan datangnya dari bangsa lalu, ya. Kemudian ilmu-ilmu budaya, ya, <tuh> luar juga ya. Oke, yang satu. Okay. Uh -huh. Halo, tes. Masuk pak ya pak. Masuk ya. Oke. Ya. Tadi hilang ya. Iya. Ya. Ya, pak. Iya ah, pak. Ah. Ampun dah. Biasa ya, nah. jaringan. Pak. Oh, udah kelihatan ya? Udah kelihatan belum? Ya, pak. Udah. Kelihatan. Pak. Oke. Oke. Jadi kita lanjut dikit lagi ya. Kita lanjut. Nah, ada sifat batin atau sifat bawaan negara Indonesia antara lain berupa unsur-unsur kenegaraan. Ada kekuasaan negara, ya, pendukung kekuasaan negara, ada rakyat, ada bangsa, ada masyarakat, adat istiadat, kebudayaan, agama, dan wilayah. Nah, ini salah satu sifat batin. Kalau sifat yang berupa bentuk wujud susunan negara Indonesia yaitu berbentuk negara Republik Indonesia, organisasi negara, sistem kedaulatan rakyat, dan Seterusnya, ada juga sifat-sifat uh, yang berupa potensi, yaitu kekuatan, tenaga, jaya, dan jaya dari negara Indonesia antara lain kekuasaan negara yang berupa kedaulatan rakyat. Kekuasaan tugas, tujuan negara untuk memelihara keselamatan, perdamaian, dan keamanan. Ada kekuasaan negara untuk membangun, memelihara, mengembangkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakatnya. Ada kekuasaan negara untuk menyusun, dan mengadakan peraturan perundang-undangan ya, menjalankan pengadilan. Ini adalah uh, dari uh, yaitu adalah uh, teori Montesquieu ya pemisahan kekuasaan. Ada kekuasaan negara untuk melakukan pemerintahan. Ada kemampuan untuk melaksanakan ketertiban, kemerdekaan dan perdamaian uh, dunia. Itu kira-kira. Kemudian, kita menginjak di sini adalah kesesuaian ke negara Indonesia dengan hakikat landasan sila-sila Pancasila. Jadi, Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia. Maka, konsekuensinya, segala aspek penyelenggara harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini konsekuensinya, ya, adalah seluruh penyelenggara negara ini harus berdasarkan nilai-nilai. Ya. Nah, hubungannya apa? Hubungan di sini, ya, azas, ya, azas hubungan, azas hubungan yang berupa sifat, azas hubungan yang berupa bentuk luas dan berat, azas hubungan yang berupa sebab dan akibat. Nah, misalnya, ya, itu nanti ini, ini contoh doang, ya. Kemudian, kita lanjut yaitu sudah maghrib ya tapi nggak apa-apa ya kita lanjut sedikit lagi ada hakikat ya hakikat abstrak hakikat ini merupakan hakikat jenis atau hakikat umum hakikat abstrak yang ada pada segala sesuatu yang dimiliki unsur-unsur yang sama tetap dan tidak berubah sehingga unsur-unsur ini memiliki oleh sesuatu yang tunggal Contohnya manusia. Maka semua manusia yang memiliki unsur-unsur yang tetap tidak berubah. Ya. Umum yang universal, yaitu tersusun atas raga, badan, jiwa, serta akal, rasa, dan kehendak. Jadi manusia itu punya cita-cita, punya kehendak, dan seterusnya. Nah ini contoh. ya. Jadi unsur-unsur ini adalah pada manusia. Sehingga unsur hakikat inilah yang menyebabkan Jenis manusia itu berbeda-beda dengan jenis makhluk lain yang, misalnya, dengan binatang, karena kita uh, punya akal, ya punya kehendak, dan seterusnya. Nah, kemudian, hakikat pribadi ada hakikat konkret. Nah, kalau hakikat pribadi, unsur-unsurnya tetap, ya, segala sesuatu yang bersangkutan tetap merupakan diri pribadi. Ya. Nah, jadi, uh, yang mempunyai atau memiliki sifat-sifat yang khusus. Artinya terikat kepada barang sesuatu tersebut ya, Jadi bangsa Indonesia sebagai di sini adalah bagi bangsa negara Indonesia apa namanya? hakikat pribadi ini realisasinya berupa ciri-ciri khusus ya dan pada bangsa Indonesia yaitu adat istiadat itu sudah tetap ya. nilai nilai-nilai ya, agama, budaya, sifat dan karakter yang melekat pada bangsa Indonesia sehingga uh, membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain di dunia ini ya sifat-sifat ciri-ciri ini tetap melekat pada uh, bangsa Indonesia. Jadi kita punya adab. Jadi kalau ada istilah peneliti dari Inggris kita ini uh, bangsa yang mempunyai sopan santun ya Nomor dua sedunia bangsa kita. Jadi hasil penelitian itu mempunyai adab sopan santun kalau bertemu ramah sedunia. Tapi kita akan menja saat ini menjadi bangsa yang menjadi iblis di media sosial karena di media sosial ini hampir tidak mengindahkan, tidak menerapkan sila-sila pancasila. Oleh sebab itu, harapan setelah kita belajar Pancasila dalam menggunakan media sosial dan seterusnya, itu kita harus berhati-hati, harus melihat dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, itu salah satu negara, ya salah satu peneliti dari negara Inggris menyampaikan, "kalau bertatap muka, budaya kita, kesopanan kita, adab kita, bangsa Indonesia nomor dua, sedunia." tapi di media sosial sekarang menjadi paling buruk kan seperti itu. Nah itu penyebabnya apa? Inilah akan menjadi eh, PR kita ya kita semua ya sebagai orang-orang yang beradab orang berpendidikan kita harus eh, mengikuti penerapan dari sila pertama sampai sila ke lima itu kira-kira seperti itu konkretnya nah itu tinggal dibaca masih banyak sekali karena di apa ya di perguruan tinggi itu filsafat itu bahannya banyak sekali jadi sekali lagi nanti beli aja buku yang model ini ini ada ya ini saya pakai sebagai buku panduan mata kuliah yaitu filsafat pancasila ya, filsafat pancasila kemudian ada buku-buku pendukung banyak sekali ada ilmu negara, ada e, di sini kewarganegaraan juga nanti saya pakai sebagai panduan kalau kita sudah mencapai apa arti negara, apa arti rakyat. Kemudian yang siapa saja yang jadi warga negara, bagaimana mewarganegarakan, bagaimana lepas dari kewarganegaraan dan seterusnya. Itu berdasarkan undang-undang di -undang Bali ya. nomor 12 2006. Nah, kemudian ada studi tentang filsafat, tentang ilmu politik dan seterusnya. Ah, uh, sebentar saya screenshot dulu ya. Ya, Pak. Oke, itu saya screenshot dulu ini per halaman aja lah, per halaman dulu nih. Oke, yang halaman satu. Ini seharusnya sudah harus ada sistem nih kalau banyak gini apa nih punya punya sistem selain uh, screenshot apa nih ini orang IT harus ini harus ada nih ini kalau menghadapi zoom yang sampai tiga layar gini untuk efektif absen apa siapa yang sudah bikin yang sudah bisa uh, ngasih sistem? Google Form aja, Pak. Pakai Google Form aja, Pak. Oh, ya absen masing-masing di Google Form ya. Jadi ngisi absen ya. Iya, Pak. Hadir ya. Iya, Pak. Oke, nanti biar biar itu. Oke. Jadi Coba ada ada pertanyaan enggak kira-kira terkait filsafat filsafat jadi satu kesatuan. Jadi piramida tadi saya jelaskan bahwa Pancasila itu menjadi satu kesatuan piramid, ya, mulai dari ketuhanan sampai sila kelima itu ada hubungannya. Tidak bisa dibalik-balik, ya. Kenapa sila pertama ada di pertama? Itu karena manusia itu, Tuhan itu ada, dan Tuhan itu diciptakan oleh manusia, dan Tuhan itu, manusia itu percaya dengan adanya Tuhan. Makanya, piramid, hirarki, ya, hirarki, ya, hirarki itu begini, piramid itu yang pucuk ini adalah Tuhan, kan seperti itu, baru manusia, baru persatuan dan seterusnya. Yang tadi saya intinya bisa digambarkan yang tadi saya sampaikan ya, mulai dari piramid seperti ini. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Nah, itu ada hubungannya dari kelima tersebut. kira-kira nah, gambaran besarnya seperti itu rangkuman besarnya itu. Ya, nah, itu kalau belajar, belajar filsafatnya seperti itu ya entar dibaca aja lah memang kalau kita dialog begini filsafatnya agak susah tapi setelah rekan-rekan membaca ya membaca slide yang saya berikan oh maksudnya itu sampai dicerna dan seterusnya kira-kira seperti itu ya jangan bosan belajar pancasila ini filsafat masih banyak ini ya siapa siapa <laughs> oke okay. Kalau nggak ada pertanyaan, kita sholat maghrib ini waktunya mepet ya di terak maghrib ini. Jadi kalau puasa nanti gimana ini ya? <tuh> <tuh> ya bap. Iya, bap. Baik, bap. Biasanya kalau dosen lain ada break pak? Eh? Biasanya break kalau dosen lain ada break. Biasanya break mulai jem... lagi gitu? Enggak pak. <tuh> kita break mulai jam 7 nanggung amat ya, setengah jam lagi gitu. <tuh> ya. <tuh> Oke, okay. ya, Oke, jadi gini supaya efektif uh, membuat tugasnya mau kelompok atau mau masing-masing, saya tawarkan nih supaya mengamalkan Pancasila saya. Masing-masing pak, masing-masing individual aja. Ya, sudah individual. Oh, nah, oh. Silakan sekarang membuat uh, kajian atau membuat tulisan, membuat makalah terkait Pancasila, ya. Judulnya bebas, nah, Judulnya bebas, kemudian di email ya, di email ke saya atau di uh, di email aja, biar orang lain nggak bisa buka, biar nggak meniru. Nah, mulai oke TI TI dari TI dulu ya, saya lihat dulu itu TI minggu depan, kemudian SI minggu depannya, uh, kemudian Uh, Informatika minggu depannya atau mau bareng bareng aja Pak. Bareng okay. aja Pak. Yang enak yang nah, sekarang <laughs> saya tawarkan <laughs> aja. Bareng aja Pak. Agak lama okay. <laughs> Kalau bareng saya tawarkan karena itu tugas ini juga menjadi penilaian ya dari kampus menjadi salah satu unsur penilaian. Ah uh, minggu beberapa, oke, okay. coba saya, saya kasih dulu absennya seperti ini, oke, okay. itu kan ada nih, mau, mau tanggal berapa di layar, ke, kelihatan kan di situ, kan, kelihatan, yeah. kelihatan. oke, okay. jangan, jangan pertemuan ketujuh, pertemuan ketujuh itu UTS, hmm. ada hmm. saya tawarkan Dan nih. Mbak.

Emailnya di nanti saya kirim di uh, grup ya, di grup emailnya Sugeng underscore uh, at @yahoo.com. Itu kadang lupa saya passwordnya aja, tapi Mas tetap saya buka. Nah, sekarang musyawarah lagi nih supaya adil ya, supaya dapat a semua nih. Nah, uh, nanti uh, setelah UTS. Nah, UTS itu mau pilihan ganda ya atau mau isi. Pilihan ganda. Oh. Ganda. Ganda. Eh, ganda. Pilihan ganda itu, Pak. Ganda. Itu itu, Pak, musyawarahnya itu. Cuma nah, itu. Saya kasih musyawarah aja jadi saya enggak uh, otoritas saya Pak. enggak otoriter. Jadi ini karena Pancasila ya, selama musyawarah. Pilihan ganda berapa orang? Ganda, ganda Pak. Ganda, Pak. Nah, pak? Pilihan ganda, Pak. Terjadi ganda. Ganda, ganda, Pak. Ganda, e, Ganda, 50 50. Orang, pak? Pilihan ganda soalnya mau 50 atau 100. 50. <laughs> 50. <laughs> 50 udah, <laughs> 20 bisa, Pak. Enggak apa-apa, Asal musyawarah juga, Pak. Oke. Okay. Kalau musyawarah pilihan ganda, 50. Kalau isek soalnya 1 atau 2. Huh? 2 ada anaknya, ke, Pak. <laughs> bang. Iya, tuh Aku saya, nah, kalau Ise ise itu pilihannya, eh, nya itu soalnya dua. Nah, ya, kalau pilihan ganda lima puluh, pilih yang mana? Pilih yang lima puluh, lima puluh ya sudah. Oke, okay. saya buatin soal yang mudah-mudah. Saya tidak buat soal yang di luar yang saya kasih. Oke, okay, oke, Terima itu kasih aja. Jadi Pancasila itu rekan-rekan uh, sudah mengamalkan semua, hanya saya memberikan uh, sedikit ilmu terkait filsafatnya. Kenapa sih? Kan seperti itu ya. Nah, kalau implementasi atau uh, di sini uh, peranannya atau apa namanya itu penerapannya rekan-rekan semua ini sudah sudah mahir lah kan seperti itu hanya pesan saya coba nanti kita lihat apa peran undang-undang IT, ite ya, terkait dengan pancasila itu yang update-update aja kemudian peran pancasila peran negara terhadap penanganan covid ya itu kan menjadi judul kemudian mengenai pelaksanaan pancasila dalam penerapan toleransi antar umat beragama. Ini judulnya Pancasila banyak sekali, makanya judulnya bebas ya. Tapi jangan jangan isinya sama, judulnya diganti satu dengan lainnya sama temennya kan seperti itu ya. Kalau mirip-mirip dikit pacar lah itu kan. Paling nyarinya juga kembah Google juga kan, siapa tahu aja kan. gitu. tapi jangan plek ya. Ini kira-kira begitu. Oke, karena sudah maghrib, nanti kalau kita nggak menerapkan pasal apa namanya itu sila pertama, Ya ini guru Pancasila tapi tidak menerapkan sila pertama. Ya karena sampai isya kita maghrib jangan sampai terlalu blunder kita tutup aja ya sampai sekian ya. Tanya tanya Pak minimal ya, berapa okay, halaman? Pak. Minimal berapa halaman? Bebas. Mi minimal ya 10 halaman. Kebanyakan atau kekurangan? Kebanyakan Pak. <laughs> ya mau bahas opo kalau enggak 10 orang situ kalau kalau rekan-rekan ini menulis Pancasila sila pertama aja udah satu buku. Tadi saya baru menjelaskan uh, filsafat Pancasila aja berapa halaman slide saya itu. Ya. Jadi di situ sudah ada 45 slide. Tuh, itu baru ya, baru memahami Pancasila sebagai sistem. Udah 45 slide. Itu slide saya singkat-singkat. Kalau saya ada buku itu sudah dua buku. Lah <laughs> 10 halaman lah ya. 10 halaman ya. Nah, eh, ya, Pak. Kurang. dinaikkan 20. 10 nah, aja, Pak. 10 aja, Pak. Pas. Yes, ya. Pakai ya, Itu minimal 10 ya. Hmm. Jangan 5, kalau 5 sedikit nih, 5 lembar ah, kurang. Oke. Okay. Kita salat dulu. Uh, mau di break, mau dimulai lagi atau tutup? Tutup, Pak. Tutup. Tutup, Pak. Iya nanggung, ya, Pak, jadi tutup, tutup. tutup, Pak. Ya, baik, terima kasih. Jika Nanggur. ada kesalahan, jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pak. Terima kasih, pak. Terima kasih, pak. Terima kasih pak. pak. Di antara di antara ini sebelum saya lip ada yang kenal saya nggak sebelumnya? Belum kenal pak. Belum kenal pak. Belum kenal pak. Ya pak kenal Karena pak. nya ada. Ada yang di dinas, ada yang di mana gitu, saya. Ya pak, saya kenal, kenal pak. Oh ini Mas Edi Rosidi, ini di Kominfo ya. Ya betul pak. Ah, ya pernah ketemu kalau itu. Oke, <laughs> oke okay. okay, terima kasih, kita tutup ya. Oke. Okay. Oke okay. okay, pak. Masih ada kelas lagi ya? Ada pak. Masih pak. Oke, okay. mohon maaf, saya live. Siapa?